Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Drone Malala. Kali ini kami berada di udara sekitar Taman Tugu Area Padang, yang berada di Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Sumatera Barat. Yang request video ini kami mohon maaf, karena baru bisa kami tayangkan. Yang requestnya belum kami tayangkan, semoga bisa menyusul. Monumen ini mulai dibangun pada tahun 1990, dan selesai pada tahun 1992. Bentuknya berupa lidah api yang menyala, dihiasi relief yang menceritakan perjuangan rakyat Kota Padang pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Konsep Tugu dirancang oleh Iben Zani Usman. Biaya pembangunan Taman Tugu ini 200 juta rupiah. Pemerintah Kota Padang telah melakukan pembenahan dan renovasi di area monumen ini, diantaranya menambah tulisan Tugu Padang Area dan menambah taman hias di sekelilingnya. Pada masa revolusi kemerdekaan, lokasi tempat monumen ini berdiri merupakan tempat pecahnya perang melawan Sekutu Belanda oleh para pelajar STM dan masyarakat di sekitar Simpang Haru. Penyerangan pertama memicu penyerangan-penyerangan lainnya dan gejolak perjuangan di Kota Padang melawan Sekutu Belanda yang masuk ke Kota Padang. Monumen Padang Area ini memiliki banyak sebutan yang berbeda-beda oleh masyarakat Kota Padang diantaranya. Tugu Simpang Haru, Tugu Padang Area, Tugu Api, dan Tugu Tigo Tungku Sajarangan. Demikian sedikit informasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pencet tombol like, dan tulis komentar di bawah. Lihat juga koleksi video drone kami yang lainnya. Selamat menyaksikan.